Ucok sudah dilepaskan ke dalam kotak penalti. Mampu diantisipasi lagi. Oh, apa yang terjadi? Sepakan dilakukan namun kembali dilakukan oleh Bekasi Persema United dari sektor kanan. Umpan silang dikirimkan, ada Caki di sana dan masih Darif. Masih tekanan dilakukan, tembakan langsung. Masuko. Terima kasih Persema United. Coba melakukan tekanan, pindahkan bola kepada Boy. Masih Boy menguasai bola, cepat berlari, coba melewati Boy, lakukan tembakan. Dan pelan membangun serangan para pemain dari Bekasi Persema United. Umpan terobosan cukup baik, masuk dalam kotak penalti. Umpan silang dan masuk. Ketika mereka tertinggal satu gol ke belakang, yakin kepada Puja. Oh, berbahaya sekali Zau kasih tadi, hampir saja tadi. Serangan berbalik dilancarkan oleh Bekasi Persema. Umpan terobosan pada Zaki. Hopsa. Umpan sudah dilepaskan, ada Zaki di sana, dikuasai oleh Zaki kembali. Umpan silang dilepaskan, apa yang terjadi? Lewat saja. Coba menekan, tembakan langsung keras sekali, tapi geser bola ke kiri, ada Dika. Masih coba mencari celah para pemain dari Bekasi Persema United. Umpan terobosan cepat sekali. Umpan silang cukup baik. Melebar atau Boy Kenzo. Kembali Boy Kenzo. Masih Boy Kenzo. Kembali pergerakan yang baik dilakukan oleh Boy Kenzo. Masih Boy. Harus dihadang dua pemain Boy Kenzo. Belajarkan oleh Ocean Stars Gazi. Harus berjuang sendirian Gazi menghadapi beberapa pemain belakang dari Bekasi Persema. Dilanggar Gazi, Ocean Stars. Langsung ke dalam kotak penalti, memantul dan masuk gol. Ocean Stars. Langsung ke dalam kotak penalti, memantul dan masuk gol. Oh, mengenai salah satu pemain dari ya Boy Kenzo. Tentu saya lihat Boy Kenzo kembali menguasai bola. Umpan silang Boy Kenzo, Zaki masuk. Oh, mengenai salah satu pemain dari ya Boy Kenzo. Tentu saya lihat Boy Kenzo kembali menguasai bola. Umpan silang Boy Kenzo, Zaki masuk. Cepat saja pendek pada Boy Kenzo. Umpan silang kembali terukur, lewat saja. Bahaya. Asing yang berbahaya tadi, ia berhasil dicuri Boy Kenzo kembali. Pelanggaran. Dika lepaskan bola langsung ke dalam kotak penalti, langsung ke gawang.